Dear MS Friend, kalau kita adalah orang-orang yang lemah dan tidak berpendirian teguh, maka sedikit saja kita dipengaruhi dunia, kita sudah terjatuh. Kita nggak mungkin keluar dari segala pengaruh dunia, karena tidak ada tempat di bumi ini yang tidak menjadi tempat dunia untuk mempengaruhi kita. Tapi, kalau kita bertumbuh jadi manusia yang kuat, manusia dengan pendirian yang teguh, kita tidak akan mudah terjatuh walaupun dipengaruhi oleh dunia. Menjadi manusia dewasa berarti tidak tergantung pada lingkungan atau menyalahkan lingkungan yang buruk. Menjadi manusia dewasa berarti apapun keadaan sekitar kita, pendirian kita tetap teguh. Manusia yang memiliki pendirian teguh tidak mudah dijumpai. Orang-orang seperti ini tidak menjadi lebih populer atau memiliki jaminan hidup yang lebih nyaman. Tapi orang-orang seperti ini akan memiliki hidup kekal di kerajaan surga suatu hari nanti. Mereka akan hidup selamanya dalam dunia yang sesungguhnya, bukan dunia yang sudah rusak karena dosa seperti hari ini.